Bentengi tendangan bebas agak dilepaskan oleh Erwin. Man to man, Marcun ingin bangun bawah, sudah lakukan Erwin. Angkat jauh, lalu terlihat bola di bawah Mulati. Namun mampu ditanduk dari kembali ke bagian belah. Dari Sipol Basta, angkat jauh. Untuk sebelah kanan, coba mau serangan nomor 7. Namun dapat pengawalan ketat, nomor 14. Nomor 14, terlihat bagian, Surah Fajri. Asim cederkan, Fajri dari dalam tiga. Lakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Nomor 8, namun tidak mampu tadi, harus saja bola ke tengah. Nomor 10 tadi, pada nomor 8, peluang kali ini. Masih ancang-ancang, Cile. Sudah lepaskan ke tengah, langsung ke depan belakang. Berbahaya rupa-rupanya. Namun, kosong mereka nomor 15. Namun mendapat pengawalan ketat, nomor 14 tadi. Lagi-lagi. Alat kita mencoba dari serangan. Terus mencoba menggajah berapa jauh? Hampir saja. Jadi, man to man Margawan dari Simple Basta. Masih ancang-ancang Fajri. Sudah lepaskan terangan Fajri. Long dan Raja melempar bahaya. Namun masih tepat di pelukan penjaga gawang. Saudara Yosua. Sudah lepaskan tendangan Yosua. Nomor 18 di sana mencoba membantu, namun tidak dalam. Sudah dilakukan. Ada nomor 16 dari Galak 3. Dari Rizky Satria Wangsa. Ya sama maksudnya. Nomor 16 dari Wangsa. Lagi-lagi Galak 3 angkat jauh. Namun tidak ada rekan. Bola dikuasai nomor 2. Apa yang terjadi? Sliding tackle dilakukan tadi nomor 3. Saudara Erwin Azwari. Tangan Muhammad Azmi. Angkat jauh. Bola melambat di nomor 2. Hampir saja. Untuk Galaktika FC. Sudah lepaskan tendangan Hari Ramdhani. Angkat jauh ke tengah. Namun mengendap. Kaki nomor 13. Muhammad Rizal. Datar saja umpan kerjasama. Dia nomor 8. Ada Rizky Satria Wangsa. Sudah lepaskan tendangan. Bola melambat di box penalti. Berbahaya kaya. Saudara Hairul Rizky mampu menggetarkan jala gawang dan jaga ketat oleh saudara Yosua hingga merubah babak skor menjadi 1-1. Luar biasa pertandingan pada sore hari. Tensi semakin naik. 2-11. Sudah lakukan. Simple Basta sudah melakukan bila up. Simple Basta. Nomor 13. Ahmad Azmi. Sudah lepaskan tendangan. Muhammad Azmi. Namun hanya menghasilkan. Mahendri. Sudah lepaskan tendangan Mahendri. Namun sayang sekali. Sudah lepaskan tendangan Hari Ramdhani. Nomor 10. Namun mampu ditanduk tadi nomor 4. Agus Salim. Apa yang terjadi? Lagi-lagi pelanggaran. Man to man marking di depan gol gawang dari Galaktika. Sudah lepaskan tangan Heru. Namun sayang sekali. Sudah lepaskan tendangan. Angkat jauh ke tengah. Mampu ditanduk tadi Heru. Nomor 10, namun gagal. Ada nomor 14. Saudara Fajri. Kerjasama maksudnya pada Wangsa. Masih Wangsa kali ini. Masih mencadarkan. Kocek saja sebelum benar. Ada Hairul Rizky. Masih Hairul. Masih mencadarkan Hairul. Datar ada umpan. Baik pas dilakukan. Erwin. Melebar kali ini Erwin. Apa yang terjadi? Play on kali ini. Bola dikuasai oleh nomor 7, angkat jauh pilih di depan. Namun mengendap di kaki sang kapten. Lagi-lagi, Wangsa, masih Wangsa. Duel terjadi. Nomor 4, angkat jauh ke tengah. Nomor 11, kali ini umpan terobosan. Namun apa yang terjadi? Sang kapten tadi melakukan pelanggaran. Nomor 4, Agus Salim.
mendapat pangkat elokas dan jangan-jangan Imam Bidaya sudah lepaskan tendangan angkat jauh ke depan Lu Tabaraya sayang sekali sudah tertangkap dengan jelas sudah lepaskan tendangan Hari Ramdhani angkat jauh lini depan ada nomor 7 mencoba bau serangan Abdul Ghani masih Abdul Ghani memenangkan duel Abdul Ghani Playon masih nomor 8 melebar kali ini Kepol Pasar mencoba bau serangan angkat jauh namun mengendap di kaki Erwin lagi-lagi Erwin tensi semakin naik sudah lepaskan tendangan Wangsa kali ini depan berbahaya namun masih oh sudah berdiri bebas tadi sudah Kepol Pasar sudah lepaskan tendangan Yosua angkat jauh ke lini tengah duel kok terjadi nomor 4 mampu diantisipasi nomor 12 lagi-lagi menangkan duel sudah lepaskan lemparan ke dalam Bosinin mampu diantisipasi kembali Galaktika kali ini mencoba bau serangan pendek saja pada Erwin lepas Erwin membentur ada nomor 14 Agus Salim angkat jauh masuk kami sudah Fajri berbahaya kali ini nomor 7 ada Patullah masih Patullah kita menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kepol Pasar nomor 2 sudah lakukan angkat jauh ke depan nomor 11 kali ini lalu Rifki Satria Wangsa nomor 16 sudah lepaskan tendangan Satria Wangsa angkat jauh melebar namun mampu ditanduk tadi Musinin lagi-lagi Musinin kerjasama dia nomor 12 dari Kepol Pasar umpan terobosan ada nomor 10 di sana mencoba bau serangan masih nomor 10 mencoba duplex sebelah kanan masih mampu lagi-lagi terlepas kaki nomor 4 Agus Salim Galaktika kali ini namun terlepas di kaki nomor 8 lagi-lagi Musinin kerjasama dia nomor 15 datar pada umpan Kepol Pasar menguasai sulit bundar umpan terobosan ada nomor 10 di sana mencoba bau serangan namun tidak mau mengambil resiko sudah diangkat Kepol Pasar ada nomor 15 lagi-lagi pendek saja nomor 12 umpan silang dilakukan namun tiru rupa-rupanya ambil bagian untuk melakukan tendangan sudut kali ini dari Kepol Pasar sudah lepaskan tendangan Hero long datangnya bola di bawah penalti mampu kembali Kepol Pasar nomor 12 mencoba melakukan serangan balik upah silang dilakukan namun masih ancang-ancang Heri Ramdhani sudah lepaskan tendangan angkat jauh nomor 7 Abdul Ghani kerjasama dia Satria Wangsa upah terobosan ada Patullah masih mampu diantisipasi dari Surah Yosua dari Galaktika namun belum mampu menambah pundi-pundi gol bola dikuasai oleh Kepol Pasar ada Mohsinin masih Mohsinin angkat jauh melini depan mampu diantisipasi tadi nomor 5 lemparan ke dalam sudah dilakukan ada nomor 10 masih mengocek sekali bunda nomor 10 baik pas dilakukan nomor 18 namun sudah lepaskan tendangan Hari Ramdhani mampu diantisipasi nomor 18 mana buka ke Erwin nomor 12 kali ini angkat jauh dari Muhammad Rizal Satria Wangsa Muhammad Rizal angkat jauh ke depan namun didadarkan sama sekali saja penjaga gawang Surah Yosua ya sama dia nomor 4 angkat jauh ke tengah mengendap nomor 16 Satria Wangsa nomor 11 duel terjadi play on rupa-rupanya kembali nomor 8 kali ini ya sama maksudnya Hairul Rizki masih Hairul baik skill dilakukan kembali Hairul melepaskan tendangan langsung Hairul yang menghasilkan tendangan gawang Kepol Pasar sudah lepaskan tendangan Yosua ini tengah mengandap di kaki Erwin nomor 15 kali ini ya sama masuk di pada rekannya usaha terobosan ada nomor 10 mencoba bangun serangan Ahmad Yudi masih Ahmad Yudi menggocek sekulit bunda tendangan langsung Ahmad Yudi lagi-lagi Kepol Pasar nomor 18 kembali terjadi depan bunda nomor 11 anda
Iqbal Pasha hanya menghasilkan tendangan gawang. Kembali, kali ini nomor 7 mencoba menggocek sepuluh bunda dari umpan terobosan pada Hairul Rizki. Masih Hairul mendapat pengawalan ketat. Hairul lagi-lagi menangkan duel. Hairul, apa yang terjadi? Saudara Ikhwan Cueng sudah lepaskan tendangan. Cueng berbahaya, namun sayang sekali. Sudah lepaskan tendangan. Joshua mampu ditanduk tadi Satria Wangsa. Lagi-lagi Galaktika mencoba bawa serangan. Ada Patullah. Masih Patullah mencoba menggiris kulit bundar. Di rusuk sebelah kanan Patullah dapat pengawalan ketat dari Mohsinin. Lagi-lagi Patullah, namun sudah lepaskan tendangan. Yosua bola melambat udara, mampu ditanduk tadi Erwin. Kali ini cuma mencoba bangun serangan Galaktika, namun mengendap lagi nomor 4 sang kapten Resipel Pasta nomor 15, namun mampu dicuri tadi Satria Wangsa. Sudah lepaskan tendangan, namun masih membentur salah satu pemain nomor 13 Muhammad Azmi. Yosua sudah melepaskan bola. Ahmad Zohri kali ini, masih Zohri. Bebas dilakukan kerjasama maksudnya Ahmad Heru nomor 4. Lagi-lagi terlepas rupa-rupanya nomor 10 Erwin. Sudah lepaskan tendangan, masuk ke bawah penalti namun mampu ditandu. Ahmad Rizal sudah lakukan kerjasama dia nomor 8. Bebas dilakukan. Lagi-lagi nomor 7 umpan silang dilakukan. Kembali terjadi depan luar gawang. Patullah nomor 4 angkat jauh, namun mengendap kaki nomor 16 kali ini Satria Wangsa. Masih Satria Wangsa, namun mampu diantisipasi nomor 10 Ahmad Yudi Husaini. Masih Ahmad Yudi mencoba bawa serangan di play sebelah kiri kanan. Umpan silang dilakukan, berbahaya. Hampir saja. Tempatan sudah lakukan Hairul. Nomor 8 angkat jauh. Nomor 4 kemanan dada ditampilkan dari nomor 4 sangkapten dari Simple Pasta. Hairul bundar. Lemparan ketiga Muhammad Rizal. Sudah dilakukan kerjasama dia nomor 7 lalu Abdul Ghani. Masih nomor 8 Satria Wangsa angkat jauh. Ikhwan Cueng, masih Hairul Rizki. Ada Cueng, masih Cueng memenangkan duel. Cueng Satria Wangsa namun mengenal ke kaki Hairul. Kali ini Simple Pasta mencoba pendek saja. Nomor 7 mainnya baru masuk. Lagi-lagi angkat jauh, namun mampu diantisipasi dari Agus Salim. Patullah, masih Patullah, namun mengena dekati Mohsinin. Nomor 15 Mohsinin. Ada Hairul, masih Hairul angkat jauh. Hairul kali ini kerjasama maksudnya nomor 18 melebar mencoba merubah serangan nomor 7 dari Simple Pasta. Di play sebelah kiri masih nomor 7 umpah silang dilakukan. Sayang sekali masih tepat diperlukan tangan pada sore hari ini hadapan dengan Simple Pasta. Sudah lepaskan tendangan Hari Ramdhani. Lini depan ada Patullah di sana, namun mampu diantisipasi dari nomor 13 Muhammad Azmi. Nomor 15 kali ini dari Simple Pasta. Sudah dilakukan, ada Satria Wangsa. Masih Satria mencoba angkat jauh. Yosua Raharjo Poli sudah lepaskan tendangan, bola melambung di udara. Ada Romi, masih Galaktika kali ini nomor 20 Hairul Rizki kerjasama dia. Patullah, masih Patullah masuk ke bawah penalti. Patullah umpan silang dilakukan di flank sebelah kiri. Sudah lepaskan tendangan long dadanya, bola dikeplok. Itu terjadi, namun sudah lepaskan tendangan Yosua. Bola melambung di udara.
Fajri, tanduk saja sekali bundar, ada Patullah di sana, masih Patullah, kerjasama dia, nomor pun 8. Baik pas dilakukan kali ini Galaktika, angkat jauh ke lini depan. Aero Rizky, berbahaya kali ini, perlu terjadi namanya Aero. Leon kali ini, ada Aero, masih Aero. Tidak mau mengambil resiko, sudah lepaskan, ada Rizky, masih Aero Rizky, kerjasama dia nomor pun 8. Namun mampu diantisipasi, kembali. Angkat jauh, namun ditarikkan sama sekali. Romi masih galak tiga. Nomor 15, simpel pas angkat jauh, namun mampu diantisipasi Agus Salim. Lemparan ke dalam, ada Buksinin dari simpel pas. Sudah lempar, lakukan lemparan ke dalam. Nomor 8 angkat jauh kali ini melebar. Tidak sama masih nomor 7, namun tidak mampu kembali nomor 7 Abdul Ghani. Menangkan duel Abdul Ghani, umpan terobosan kerjasama pada Hairul Rizky, sudah masuk ke babak penalti. Dapat pengawalan ketat, nomor 4 sang kapten Simpel Pasta. Masih Ihwan Ciweng, mundur 3 langkah di belakang bola, ambil lancang-kancang. Sudah lepaskan tendangan Ihwan Ciweng, aman masih, lagi-lagi. Ihwan Cueng, ada Hairul, sudah lakukan Hairul ke tengah kerjasama dia nomor 7, dari simpel pasta pendek saya angkat jauh nomor 4, awan ada nomor 12, lagi-lagi simpel pasta mencoba bawah serangan, ada Romi, tanduk saja Romi, nomor 14, Satria Wangsa, melebar kali ini, kerjasama masuk nomor 14, Berat Bajri, masih Galaktika mencoba upah silang dilakukan. Aero Rizky lepaskan tendukan tadi, namun masih tepat dipelukan penjaga gawang setelah Yosua. Sudah lepaskan tendangan Yosua, melebar. Namun dibiarkan saja Galaktika. Simpel Pasta sudah lakukan Bosinin, namun apa yang terjadi, peluit panjang sudah dibunyikan oleh sang pengadil, bertanda kick-off bahwa pertama sudah berakhir dengan skor sementara masih imbang satu sama.